Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di KBR Aditya. Di game lagi of the game brief. Oke, di sini aku mau ajarin kalian untuk tentang mainin voice memo. Oke, kita sisi gue di ya bareng ya, kita mainin bareng bareng. Oke, di sini pakai tank. Aku tiar saat ini mata. Oke. Sama fast minion ya. Untuk fast minion kalian bisa langsung membunuh minion ya di fase-fase minion muncul nih. Oke. Langsung cepet-cepet kita bunuh ya. Tujuannya apa? Buat biar bisa kita roam ke mana-mana ya. Cepet. Untungan ini juga bisa dapat battingan tower ya. Kalau mungkin ada. Nah, ini fast minion seperti itu, bisa naruh ward di sini. Sini ada AC baron, agak ngetrol dikit sebenarnya. Yang kedua ada fase yang namanya freeze. Nah, di sini kita nunggu minion kita dibunuh dulu. Cici saja kan. Lawannya AC kita main freeze aja. Freeze minion, nunggu minion musuh. Stacknya masih 3-3 saat itu. Oh, di sini ada SP. Kalau bisa slow food mau malah bakal jadi set. Paling freeze minion ya. Ya, freeze minion seperti ini disembunyi aja sampai jungle musuh kita disingin. Sebenarnya freeze minion seperti ini. Jalan satu ya. Ambil banget, bikin koma tank. Untuk slow push minion, gue gak pake di sini karena ya ada di champion itu di lane gue ya. Di sini gue bantu trash, mantep banget. Nah, oke, slow push. Nah, di slow push ini kita biarin dulu minion kita kumpul, bunuh satu-satu minion ya. Ada sisa di sini karena nggak ada ADC ya. Gue tim tank ya. Di sini gue balik aja. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Mungkin membantu untuk pemain-pemain baru yang belum ngerti tentang kendalin wave minion di baron lane. Kita ketemu lagi di next content juga. Thank you yang udah mampir. Semangat terus.